tapi ditakdirkan kali ini supaya kita bukan saja pengenalan, tetapi kita bersama-sama untuk melawan satu kuasa yang lebih ekstrim, yang jauh lebih tidak bertanggungjawab dan tidak ada keprihatinan kepada rakyat. Maka pertahankanlah Selangor, pertahankan satu politik yang moderat, pertahankan satu politik yang menjaga apa yang sedia ada. Di samping itu, ya, membawa pembangunan, kestabilan dan juga kemakmuran kepada kita semua dan juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi itu sajalah daripada saya.